Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi membuka majlis kita berbentang di mana Al-Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati, lagi dikasihi, lagi disegani dari sekitar rumah Haji Ustaz Azhari Ros, Haji Dr. Haji Bapak Allah Mursi Yakim, Haji Ustaz Menteri Agama, Haji Ustaz Agama Menteri, Maha Tuhan Tapi Ada Perumahan Terdiri Sob Pimpinan Masjid, Sob Pimpinan Sekolah Dikiti Semuanya Muslimin dan Muslimat Hadirin dan Hadirat Yang dihormati Allah. Asalnya mana yang Muslim Islam tetap pada petang ini kita akan adakan kuliah iftar bersama dengan dai satu rumah yang tak perlu saya perkenalkan lagi sebab memang tak terkenal. Dia tak perlu melakukan masa majlis dengan sebelah rumah yang silakan kepada Ustaz Azhar menyampaikan masyarakat. Kalau tak perlu masyarakat, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kita hormati pengerusi majlis kita pada petang ini, khususnya yang kita kasihi turut bersama kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Audullah, seluruh sah kepimpinan ahli jawatankuasa MTT dan masjid MTT, Muslimin Muslimat tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukurlah banyak-banyak kepada Allah dengan limpah dan kurnia kita berada pada rumah Allah pada petang ini dalam slot ceramah iftar. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati pertemuan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini terbilang sebagai suatu amal soleh yang memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Baik. Jadi kita akan ceramah atau tazkirah sekejap, kemudian macam biasalah menjawab kemuskilan-kemuskilan agama. Jadi kita harapkanlah ada soalan-soalan berkenaan dengan masalah-masalah yang menjadi viral dalam internet sehari dua ni. Banyak sangat masalah yang timbul nak akibat ketidakfahaman umat Islam itu sendiri, ataupun dengan sebab kejahilan umat Islam itu sendiri. Jahil maknanya bodoh terus, tidak faham ni, mengaji tapi tak mengaji, mana nak cakap banyak. Jadi masalah kepada kita hukum hakam ni, begini begitu, begini begitu, begini begitu, jadi masalah. Jadi sebaiknya kita upkan persoalan-persoalan itu pada petang ini, mudah-mudahan kita boleh selesaikan. Nah, insya-Allah. Allah sebut di dalam Quran, di dalam surah Al-Baqarah dengan ayat puasa itulah. Ada dua perkara. Pertamanya Allah kata depan sekali, dia kata ayyamam ma'dudah. Ayyamim ma'dudah. Ayyamim ma'dudah. Hari-hari yang sedikit atau hari-hari yang tertentu. Dan hujung ayat tu Allah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan kamu itu kemudahan. Allah tidak menghendaki dengan kamu itu kepayahan. Maksud saya ayat tentang surah Al-Baqarah yang dimulakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'duda. Allah sambung. Ayyaman ma'duda. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis, diperdukan ke atas kamu ibadat puasa Ramadan ni sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu supaya kamu takut kepada Allah. Kemudian Allah kata ayyaman ma'duda, hari-hari yang tertentu. Dan penghujung depan tu lagi Allah kata faman kana minkum maridan aw ala safari wa iddatum min ayyamin ukhra. Nampak? Siapa yang maknanya sakit tidak boleh berpuasa atau musafir,
maka hendaklah dia berbuka. Dia boleh berbuka. Lalu Allah kata, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki akan kamu itu kemudahan. Baik, kita tengok ayat yang pertama. Allah kata, ayyaman ma'duda. Beberapa hari sahaja dalam setahun kamu berpuasa. Setahun ada berapa hari? Dek. Nah tu. 365. Tu. Awak? Mengikut dia. Ada berapa sehari dalam tahun? Berapa hari dia? 365. Kita ada 2 tahun. Setahun ni kita ada 2 tahun. Tahun Masihi, segi tahun dia. Tahun Hijrah. Biar kita ngaji sikit tahun ni. Tahun Masihi 2016. Tahun Hijrah 1437. Jadi tahun Masihi menggunakan matahari. Tahun Hijrah guna bulan, matahari dan bulan, sun and moon. Dua-dua matahari dan bulan ni makhluk Allah yang Allah jadikan supaya kita dapat manfaat dengannya. Antara manfaat boleh buat kalender. Betul tak? Jadi orang bilang kalender matahari 365. Orang yang bilang kalender bulan 355. Faham? Kurang 10 hari pendeknya bulan Hijrah. Itu di sebuah bulan. Kalau sehari sama je 24 jam belaka. Sehari sama. Kalau malam siang tak sama. Jadi dalam sebulan ada berapa belah bulan? 12 bulan. Dalam 12 bulan ni hanya bulan Ramadan je wajib puasa. Tu ya Allah nak khabar. Takut kita duk kata agama ni memberatkan kita. Ayyaman ma'duda. Allah wajibkan kamu berpuasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Daripada subuh sampai garik, ayyaman ma'duda. Hari-hari yang tertentu saja. Hari tertentu ni dalam bulan-bulan 12 bulan Islam, bulan Ramadan saja. Dalam bulan Ramadan siang saja, malam tak payah puasa. Maka sebelah bulan 15 hari. Dalam setahun sebelah bulan 15 hari kita tidak kena atau tidak wajib berpuasa. Betul tak? Bulan Ramadan kita hanya puasa 12 jam saja. Jadi 12 jam tu siang saja. Jadi kita hanya berpuasa siang saja, tak sampai sebulan Ramadan. Memang tak apa sebulan. Sebab bukan siang malam kita puasa. Siang saja. Siang puasa malam tak. Siang puasa malam tak. Siang puasa malam tak. Jadi 30 hari, 15 hari je puasa. Sikit ke banyak? Sikit. Hak sikit ni lah, kalau kita tanding dengan sebelah bulan, lawang dengan Ramadan, seri di sisi Allah. Kita makan kedarah bulan lain, nyandor, kenyang. Bulan Ramadan kita puasa sebulan saja. Kalau main bola, sebelah satu. Sebelah satu kalau main bola, kalah satu. Hak sebelah lah, bahan piala. Tapi hak pertandingan ni dengan Allah, seri dah. Satu bulan Ramadan kita puasa, sebelah bulan kita tak puasa, seri di sisi Allah. Nak rakyat di sini, Allah ni cukup kasih sayang kepada kita. Allah tak beratkan kita, Allah tak wajibkan kita puasa yang berat. Apa kata kalau wajib puasa sebelah bulan, bulan Ramadan ni tak puasa. Balik awal kita. Nampak? Sebelah bulan wajib puasa, Ramadan je tak puasa. Berat. Tiba-tiba Ramadan saja wajib berpuasa, bulan lain tidak wajib. Sunat sahaja. Tu pun boleh makan pada malam hari. Tu pun bukan semua orang yang terwajib berpuasa. Faman kana minkum maridan au safari au ala safari. Maka barang siapa kalangan kamu yang sakit ataupun bermusafir, nampak? Fa'idatu min ayyamin ukhra. Maka dia boleh tidak berpuasa.
Fa'idatun, bayar ganti qadha hari lain. Bila hari lain? Lepas raya. Indahnya Islam. Leni orang nak lawan Islam. Bongok sungguh. Idak kenal, ingat ke benda, ingat Islam ni sekolah ke apa? Neh. Ha. Padahal Islam ini agama daripada Allah. Allah ini jenis la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak beratkan ke atas hamba sesuatu tugas melainkan yang kita mampu. Neh, sembahyang 5 minit. Nah, kerja 5 minit sembahyang subuh dengan kita pasang seming, pasang mozek, gaul seming dari pukul 9 sampai pukul 1, mana berat? Berat gaul seming pun. Ni orang ke laut tu. Nak banding tak usah kata dia ke laut tu daripada pas subuh sampai pukul 1 tengah hari. Tok mayang lohor pula. Nak lawan dengan subuh tu, ni dia pikul injing. Neh. Jadi nak pikul injing untuk ke laut. Berapa sisi, berapa kuda? 1000 kuda, mu pikul kepala otak, mu pikul 1000 kuda. 1000 kuda bahan tanah tu baik tahi sembuh. Orang pikul 30 kuda le ke bawah. Tak gampang. Pikul bila? Dulu. Injing sakuk tu, kalau jenis kita boleh pikul lah orang gagah, 30 kuda paling besar. Haa. Haa. Kalau kata 70 kuda, 50 kuda Yamaha tu boleh buh tak bau, tapi lepas tu terbit tahi tu breng jatuh lu orang. Kalau orang pikul daripada basah patah tu sampai ke dalam air buh dalam paper tu 30 kuda tu paling besar. Faham eh? Biasa orang pikul 15 kuda, 8 kuda. Kalau udak-udak gini 2 kuda setengah satu. Tak berat dah situ pasal dia bawa tu huyuh hayang kali dia. 8 kuda tu 20 kilo tu huyang-huyang tau. Ha? Nak masuk dalam bok. Lepas tu nak tolak bok pula, nak lepas kerombok pula. Nah, nak sapar tengah laut ni pula, nak hitam jang gitu gini lah. Nak sapar ku satu, renganglah semayang subuh 2 rakaat. Tu nak. Tu agama mudah sungguh. Neh, dunia berat, agama ringan. Kita tinggal juga barang ringan. Allah berat danang sungguh. Benda nak jadi tak tahu. Eh? Tak mayang subuh juga. Mula-mula ada. Berderu-berderang kali tak mayang subuh. Semayang pula boleh jamak. Boleh kosar tak mayang juga. Ha? Nak pergi ke air. Eh? Siapa masih mayang lahu boleh tak semayang. Mayang dalam waktu asal boleh. Pasal kita musafir kan. Nak? Nak pergi ke air. Peng, naik kereta kacir. Orang bandar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mayang jamak tak takhir. Boleh tak? Boleh. Rengangnya agama. Dahlah jamak takhir buat karang. Nak? Boleh buat 2 rakaat. Boleh perengang dahulu. Tak mayang juga. Seterik pakai air. Kacir. Muka dalam uduh. Tak mayang uduh. Wah, kau uduh kena bakar dan neraka lagi. Lagi. Orang tak mayang uduh bau. Jangan main-main. Ha? Ha. Di atas dunia ni dicabutkan rupa orang soleh. Rupa orang soleh ni Tuhan cabut dia. Bukan rupa handsome. Ha, tak? Ha, rupa handsome Tuhan tak cabut. Orang handsome orang kapis semua berala pun handsome. Faham? Rupa nur orang soleh. Faham? Ha, dia gitu. Tak kira mu siapa-siapa pun tak ada rupa orang soleh kalau meninggalkan solat. Neh? Baru naik kacir tu dak semayan tu. Sebab tu Tuhan dak wi mewah-mewah ke dia. Faham tak ke? Kalau wi lego balanggo terus saja. Neh, dak baru wi kacir dak mayan dak. Ha ni cerita. Dak mayan jadi uduh. Dia tentu comel raja-raja pernah pelakon-pelakon dalam drama ramai mana hati-hati penyanyi dak mayan apa comel dalam dunia. Ha. Dia mati gigi jadi uduh. Betul tak? Ha, mati jadi uduh. Akhirat kat gi orang tak semayang, dia duduk neraka sakar. Ha. Neraka lain dia tak boleh masuk. Dia khah dah dia. Nama neraka sakar. Faham? Ha. Muka ni hanguh habis. Pasal tak semayang. Faham? Orang yang semayang, muka dia sembah kepada Allah, sujud di bumi, Allah pelihara muka dia. Tak semayang, jeng. Tuhan bakar dengan api neraka sakar.
Api neraka sakot ni kalau dengar aizah honda kat mana-mana? Ha? Api neraka tau. Ha. Mu terah dulu cucuh aizah honda kat buah tamuka mu. Eh, naik mucuh sikal daripada Batu Nang balik ke Kuala Berang, panah tak aizah? Panah. Ha, lepas tu mu cium aizah. Biar bunyi gitu. Lekat mulut dia aizah. Faham lagi? Cabut abi hidung-hidung kita. Bayangkanlah orang yang tidak semayang dibakar dalam api neraka lalu bertepik melolong. Itu contoh. Sebab apa? Sebab dunia berat, agama ringan. Subuh 2 rakaat, 5 minit masuk wirid, 8 minit je mencari cari makan, 5 jam, 4 jam peluh berjeru. Betul tak? Ha. Jadi nak rakyat di sini, Allah cukup-cukup kasih sayang kepada kita. Sebab apa yang kita tidak kasih sayang kepada Allah? Kalau kita kasih sayang kepada Allah, kita kena ikut Rasulullah. Bukan pakai baju I love Allah, tak salah pakai. Bukan sayang Allah kita buat stiker belakang kereta I love Allah kan. Walaupun kita buat stiker itu tak salah. Sayang Allah ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tu je. Hei manusia, kalau kamu sayang sungguh pada Allah, nak fattabi'uni, maka ikut aku. Nabi kata ikut aku. Nah, bila siapa ikut aku, yuhibbukumullah, garanti. Bukan kerajaan Malaysia yang jamin, garanti. Nabi garanti yuhibbukumullah. Asal baca yuhibbu disukunkan huruf ba, makna pasti, garanti, dijamin oleh Allah kamu dapat kasih sayang Allah. Jadi bila Allah sayang kita dengan sebab kita ikut Rasul, benda kita dapat bring. Ha, oh, tu kerajaan sayang. Kerajaan dia sayang ke rakyat dia, mana undi dia bagi bring. Kita suka sangat boleh. Ha, kali tak pergi sejik tak apa. Ha, dia tak ingat kalau nak bring ya, tahun ni jangan pergi sejik tu. Ha, tak apa, kita tak pergi sampai kemampuh tak apa, asal boleh piti. Nawa aguana. Neh, tapi ni berlaku di Antartika, bukan Malaysia. Neh. Jadi kita doubt. Kan Allah sudah cukup kasih sayang kepada aku. Dengan Allah beri kasih sayang, kita dapat datang ke rumah Allah. Ni kasih sayang Allah. Ha. Allah tak sayang siapa? Anak-anak kita, ramana dak lagi sejik. Betul tak? Anak-anak kita, pak dara kita, mak dara kita, tok dara kita, ramai mana tak berahi sejik, tak berahi surah bala, tak berahi ke orang dengar. Betul tak? Dia tak dapat kasih sayang Allah. Tapi piti ada belaka. Pak dara hok nu hok tu kaya tu, duk akar tapai tu. Ha, gerang tanah ni sekotok kasu. Mang, hok tu nikmat, rahmat, kasih sayang Allah tak dapat. Dalil mu kata gitu dia tak dapat. Dia orang ngajar dia ada giak. Tak ada. Tok imam dia tak kenal. Dia sibuk dengan gerang tanah dia berniaga. Ha, dia hanya dapat nikmat. Dia tak dapat rahmat kasih sayang Allah. Dia dapat nikmat. Nikmat seri dengan orang kafir lah nak. Ha, tidak ada kelebihan apa-apa kerana piti Tuhan beri juga ke penyembah-penyembah berhala. Betul tak? Jadi kita dapat barang yang orang sembah berhala dapat gak dah gelar. Neh. Ha. Tokek judi makan nasi ya? Makan. Jadi kita boleh nasi pagi sekali, petang kali kita rasa hebat dah, baru kelah, baru seri dengan tokek judi. Betul tak? Tapi tokek judi boleh tak mari sejik dengar gitu ni? Tak boleh. Hak tu lah Tuhan beri kepada dia. Tanda kasih sayang Allah. Maka kita lihat, kita kaji agama. Agama ini cukup mudah bagi manusia, tidak memberatkan kita. Faham? Ha, kenapa kita masih derhaka kepada Allah? Nah, banyak benda yang terlalu ringan kepada kita. Zakat terah berapa seorang kena? Ha? 7 riyal saja kena. Nah, titihmu ada berapa dalam bank? Ha? 10,000. 10,000 10,000 dak kena zakat ni. Kena terah. Ha? 7 riyal je. Patutnya 10,000 kena 7,000, tinggal 3,000 baru nerat. Faham? Tiba-tiba orang yang ada RM10,000, ada anak, ada bini, kena RM7 saja. Murah tak? Murah tu Islam. Tiba-tiba kita dah ikut juga agama, lepas tu jahat. Faham? Orang yang tolak agama ni orang jahat. Padahal agama itu cukup mudah.
peraturan yang ringan bagi kita. Nah, kita nak semayang kat tangan saja ringan. Allahu akbar kana Nabi SAW iza qama ila salah qala Allah akbar wa rafa'a yadaihi hazwa mankibahi kama qala. Nabi ni kata Ibnu Umar bila dia nak semayang, dia angkat tangan dia, Allahu akbar, dia kata tangan saja ringan. Apa katakan kalau Tuhan kata gini, tidak sah semayang melainkan masa nak takbir itu kena ikat seming di tangan 50 kilo baru balik awal. Kita ikat tangan kanan 50 kilo, tangan kiri 50 kilo, kena akak kau takbir. Tengok ah. Naik tari dah susah lagi mayang subuh. Faham? Tiba-tiba tangan saja je. Baca Fatihah saja, surah lain tak baca. Nak? Ha. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nabi kata, orang yang baca semayang, kalau nak sah semayang, hanya wajib baca bi Fatihatil Kitab. Nabi tak kata la salata liman lam yaqra bil Baqarah. Tak sah semayang kalau tak baca surah Baqarah dah. Al-Fatihah saja. Ramai juga anak-beranak kita yang tak semayang. Betul tak? Makan gaji tak semayang. Kerja berniaga tak semayang. Jadi tokek dah tak semayang. Ada mutu ke laut tiga utik tu. Pula kambing tak semayang. Nak jadi kau ni. Nak. Patut bolang pukat je. Ambil tokek tu bolang pukat rendang dalam laut tiga bulan. Lagi. Buat jadi makanan ikan. Baru molek. Neh, ana buat kau ni. Jadi raja dak semayang kena katok dalam kubur. Tak kira raja mana, raja Malaysia, raja apa tak ada kira. Faham? Malaikat tidak takut. Dah kita rakyat jelata balik awal teguh kalau dak semayang. Agung kalau dak semayang pecah pali agung, nyetang di tokak muka nakik. Nah, ha. Jadi rengangnya agama. Neh. Allah tak beri kita susah. Maka Allah wajibkan sesuatu, Allah haramkan sesuatu. Yuridullah bikumul yusra. Susrema ni nak we mudah. Puasa nak suruh kita mudah. Antara hikmat puasa, kita tidak kena penyakit. Tak kena darah tinggi, tak kena kencing manis, tak kena gitu gini. Pasal apa? Kita mengamalkan puasa. Kerana banyak makan, banyak makan boleh menyebabkan penyakit. Al-ma'idatu baitul da', makanan antara sebab utama penyakit pada umat manusia. Makan banyak, banyak masing, banyak awak masang, terberok-berok, penyakit juga. Banyak masing, jadi penyakit juga, darah rendah, darah tinggi, begitu gini. Jadi gaut, jadi asid dalam darah, dalam tubuh. Faham? Banyak manis, air kecing jadi urung semut, kecing manis. Jadi susah. Bila kita sakit, susah ke senang? Susah. Bukan kita je susah, hospital susah, doktor susah, anak-anak lagi nak pergi tengok kita. Bila kita sihat, maka kita jadi mudah. Allah nak memudahkan hidup kamu, Allah syariatkan puasa. Itu antaranya. Ha. Ha. Kita tak nampak. Neh, tak nampak. Duk nampak orang berat. Berat Islam, kalau ikut Islam kau orang berat nana kita. Kalau tak boleh makan ke darah kita kalau jalan hukum duduk Malaysia. Nana wak guana. Dalam kita pun puasa berderu-berderang tu. Tak suka pada hukum hudud, tak suka pada undang-undang Islam, puasa juga. Ramai. Dia sibuk kali dengan baju raya kaki dia. Hak sibuk kali raya, golongan tolak Islam. Tengok tak? Dia sibuk kali. Tu tengok dalam televisyen sibuk kali. Nak, ha, bagi khema. Nampak bagi khema bukan puasa. Dan hudud, hudud kita tidak akan benarkan. Dilaksanakan di negara kita. Aduh. Pala dah lah potok. Neh. Makna undang-undang Islam mu tak benar, tapi mu dak bagi khemer. Bagi khemer bukan wajib pada. Faham? Sunat kita beri makan orang berbuka bukan wajib. Tapi melaksanakan hukum Allah. Wa anikum bainan nas bima anzalallah. Kalau kamu menjadi kerajaan, jatuhkan hukuman yang berlaku antara manusia dengan hukum Al-Quran dan hadis. Faham? Baru jadi orang. Neh? Ha. Tapi masalah kalah juga dua-dua. Biarlah kita beranak tu kalah dah parti Islam. Pas ni kalah lagi. Tak ada masalah sikit pun. Barang siapa yang duduk jalan yang benar, dia menang dah. Tahu tak? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa taat dah sekarang Allah dan Rasul. Tak ada pilihan raya lagi. Taat dah Allah dan Rasul.
Hak ni kerana Allah, buat benda ni kerana Allah, kalau ekonomi kerana Allah, berpolitik kerana Allah, kita cari makan ke darah kerana Allah, semua kerana Allah dan Rasul. Faqad faza, maka sesungguhnya dia sudah menang. Faham? Menang dah. Orang duduk atas landasan Islam, turut tok guru, turut ulama, orang ni menang dah. Yakin gitu sudah. Tak yakin gitu, nampak jadi kata uang. Faham? Yakin gitu sudah. Ne? Kita yakin kita duduk atas jalan Islam, ikut ulama-ulama kita, menang dah, Allah kata. Menang sikit dah, majoriti berapa ratus undi. Faqad faza fawzan azimah. Tak kira majoriti, menang yang sangat besar. Ha, bukan menang undi, menang hakikat sebenar-benar menang. Kamu dikira menang di sisi Allah. Kita tak mau menang pilihan raya, masuk neraka. Betul tak? Ha? Kalah tapi masuk syurga. Dia tengok yang masuk neraka pun masa boleh jadi menteri. Oh sedap gamuk. Nah, ha, jangan main lagu tu. InsyaAllah teruskan perjuangan. Allah sayang pada kita. Dalil Allah sayang kita, ibadat puasa. Walaupun sebulan tahun ada 12, hanya sebulan saja wajib puasa. Walaupun sebulan itu ada siang dan malam, hanya siang saja Tuhan suruh puasa. Malam kita boleh makan, minum macam-macam. Nah, kemudian pula dengan puasa inilah Allah nak kita menjadi mudah, tidak ditimpa sakit dan seumpamanya. Nah, ada soalan tak tentang ni? Kita buat majlis ni, majlis berbuka selepas daripada ceramah. Kita akan berbuka makan kurma dulu, lepas tu kita semayang. Lepas tu kita semayang, comel, loteng, lepas sesat, kita makan kurma pula. Kurma pula, gocohnya. Nampak tak? Lepas tu kita makan nasi ke mana? Ha, nasi, nasi saja ke ada lauk? Lauk apa tu? Gula lembu petang ni. Jadi dasar gaduh. Kita makan dua ekor lembu, neh. Ha, banyak tu. Neh, kita pakat makan ramai-ramai. Berkat, neh. Orang yang paling banyak pada orang tukang keluar belanja, we makan kat orang. Faham? Siapa we belanja makan kat orang, bulan puasa, berbuka puasa, pahala kawan tu kita dapat. Ha. Awak buka puasa katakan dapat 10 pahala. Hak ni yang tukang belanja buka puasa, 10 tu boleh kerja. Nampak ke? Dah dia kosong, dah dia 10 kau. Dah kurang sikit. Lah yang khusus syait, tidak kurang sikit daripada dia ni. Faham? Kita meleh seekor lembu, tewi makan orang buka puasa suti masjid. Suti masjid tu mari 600 orang. 600 pala orang hak ada tu boleh kita seorang tuan lembu. Faham tak ke? Ha tu tu. Lembu ada, tuan lembu cakap dia. Nah, ni baru MLM orang panggil, skin cepat, kaya, nega dengan Allah, garanti untung, tijaratan lan tabur. Ha, bisnes yang lan, tidak akan rugi, dulu kini selamanya, yesterday today and forever, untung nega dengan Allah. Dah kita dah agak nak semelih lembu, nak beli lipat pun lain, belah hijab, belah biru, belah lipat. Ha, kita beli kuih bakar 30 ya. Ha, beri ke surat, ambil orang makan, orang buka deh. Tok Imam kat gitu, Imam Tok Bila, Tok Siok, Noja ada 5-16 orang. Betul tak? 30 riyal je kita orang da'ih ni. 30 riyal, walaupun kuih bakar saja, seluruh yang berbuka Tok Imam, Tok Bila, Tok Imam nombor 2, Tok Bila, pengurusi, naik pengurusi, habis kema tu, pahala tu, sekapar tu, boleh ke tuang kuih bakar. Faham lagi? Dah bila lagi kita nak buat? Padang makan orang sama. Nampak? Umur 40 tu. Padang makan orang sama. Kita bawa tak ada. Ha? Galuh kat kita ni. Galuh. Tiga kali hidup je. Saya dah bawa kuih ke surat. Nah, padang tengok orang. Oh, bulut lepa. Oh, kuih bakar. Oh, si minyak. Oh, si kabu. Dah mu? Aku tengok. Ha? Tiga kali hidup kali insyaAllah kuat sekali. Nah, jadi kita ni rugi sama. InsyaAllah kita ambil keuntungan hayat di kandung badan, menega sungguh-sungguh. Mana soalan? Allah Rabbi, kita ada masa tak lama dah. Ha, sini buka ke apa? 7:24. Oh, lewat sini. Ladang nang suku je. Ha, baik. Ha, ni. Ha. Baik, sebelum daripada kita jawab soalan, depan ni ada lebih kurang 200 soalan. Kita lancarkan apa benda ni, kutipan derma lah. Itu dia antara
tujuan kita untuk dapatkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Petugas akan kutip sekarang juga, guna karung gini. Bangun sekarang petugas. Neh. Ha. Kemudian karang orang mari kediang-kediang tu, ha, kutip pula, tak ada masalah. Tidak akan jadi sakit perut kalau kita derma dua kali. Tapi kalau makan dua kali, dia mulai seeh jadi. Nak, hak tiga terberok perut. Neh. Ha. Bangun mana budak-budak ni? Ha. Rasulullah paling banyak bersedekah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ingatlah, bukan bulan beramal. Neh. Bulan beramal ni bulan lain, sebelah bulan. Bulan Ramadan bulan kita tambahkan amal, bukan bulan beramal. Ha. Kalau kita tak derma pun tak bawa duit, boleh makan juga. Sebab ni bukan tekek nak makan buka puasa. Sambil-sambil kita berkuliah, sambil-sambil kita kutip derma untuk masjid MTT kita ni, insyaAllah. Ha. Luar ni ada orang tak? Ha. Kita akan berhenti bakang dia ni, pohon ni. Kema, kema buat naik atas tau. Ha, tak apa, kita bagi. Maknanya kita akan berhenti seminit sebelum waktu berbuka, boleh eh? Kita baca doa, terus kita berbuka semayang maghrib. Eh? Ha, comel. Ha. Berkat pertemuan kita insyaAllah, ada sedekah dan sebagainya. Kita tengok soalan orang Batu Nang, orang Tok Jiring. Ha. Bolehkah laki-laki pakai gelang kayu kokar? Ha, orang laki-laki nak pakai gelang kayu kokar. Neh. Ha, bulan-bulan puasa ni dia pun nak raya pakai gelang. Siaplah lah kat gigi. Neh, tepah dah gelang tu, gelang kokar nak pakai raya kat gigi. Ha. Jangan minum lagi ya, bagi dulu. Ha, jangan minum lagi. Apa kata kita pasal ada itu dibahagikan terus makan. Setengah jam sebelum berbuka. Masjid mana? Dalam kapal terbang. Neh, rombongan umrah Malaysia ada 30 orang. Siapa di lautan Hindi, kita tengok matahari tinggi gigi ikut tikak. Kan kapal terbang kan ada naku, ada tikak boleh nampak luar. Matahari cokoh lagi. Maknanya setengah jam je lah. Pramugari pun tubik gaduh kali yo. Kapal terbang besok, ha? Bagi nasi biryani. Antara penumpang 20 orang jemaah haji Malaysia. Neh. Ha. Bila bagi nasi biryani, nyepakak buka makan selalu. Wah. Wah makan. Ada lauk ayam setekor gitu. Pastu wah lima sutik, ada air segelas, air sirap. Habis makan makan jap. Mau haji ayah haji pun. Pak kita eh. Ke musafir ke gua negeri. Pasal dak garik lagi. Habis dah bunyi. Siapa gegar kata bang, dia pakat sedawa. Habis sedawa pula nyanda molek mak haji ayah haji. Barulah pilot kata sekarang masuk waktu berbuka. Bagi penumpang-penumpang dalam kata terbang kita. Ha, mu tengok aku tengok mu. Tutup kepala dengan piah buat tidur aman-aman. Lawak kan. Tu balik Mekah, kan balik main judi di Bakar. Balik Mekah dah jeng ni. Apa? Pasal ilmu tak ada. Ngaji dia, sibuk nak buat amal, ngaji tu. Tu nak. Tu balik. Kalau orang ngaji ni tengok lu matahari tu. Ha. Oh matahari dak tenggelam lagi, mana boleh? Dia kena ghurub bisyamsi baru boleh buka puasa. Dah orang bodoh ramai-ramai. Neh. Wah, 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 tak ada apa-apa. Neh. Ha. Jadi bagi dulu air, jangan minum lagi. Neh. Ha. Soalan pertama dia kata, dia nak pakai gelang raya ni. Dia orang laki-laki, boleh ke tak? Ada kalanya tak boleh, ada kalanya boleh. Kat mana boleh tak bolehnya? Pakai gelang sebagai perhiasan. Kerana gelang ini zinatun khususiyatun linnisa'i, ulama kata. Perhiasan yang dikhususkan untuk muslimah, untuk wanita. Kita bukan wanita, tak boleh pakai. Kalau nak pakai gelang perhiasan,
Neh. Ha. Kalau dipakaikan gelang tu boleh ha. Macam orang nak pergi haji. Neh, jabat tabung haji kata kena pakai gelang besi bukan perhiasan eh. Ada kematian itu ni senang ada di mayat senang nak cam. Boleh tahu rombongan mana, kapal terbang nombor berapa, tu diharukan pada syarak ulama fatwa. Ha, tutup kemudahan. Ha. Jadi tak usah pakailah gelang orang lelaki kan. Perhiasan laki-laki cincin. Pakai cincin. Rasulullah tak pakai gelang, tak pakai rata, tak pakai subang kerana Nabi tahu kalau Nabi pakai nanti umat ikut. Sedangkan benda ini tak dibenarkan. Siapa tak benar? Allah tak benar. Nabi kata guna la'anallah ar-rijala. Nampak? Yalbasuna zinatan nisa. Allah Ta'ala melaknat kaum laki-laki yang pakai alat-alat perhiasan wanita. Ha. Bila kata laknat, Syekh Ibn Hajar sebut dalam kitab Az-Zawajir, maknanya dosa besar. Jangan main-main. Neh. Ha. Dah kalau nak berobat, kalau nak berobat boleh. Tak ada masalah. Najih pun boleh makan. Faham lagi? Kalau nak berobat punya pasal. Dengan syarat tidak ada jalan lain melainkan jalan yang diharamkan. Dan tidak ambil harta orang lain dan tidak mudaratkan orang lain. Dalam Islam, dalam hadis pun dibenarkan. Minum najis. Ha, kerana berobat. Kesoh-kesoh air kecil uta. Nah, itu kan. Maka ulama kata ad-darurah tubihul mahzurah. Darurah nak berobat boleh guna najis. Dan mung kena tak ada dah obat lain, tak ada dah. Kalau pakai gelang ni baru jadi sihat sikit tubuh, baru boleh berobat. Faham? Ha, takut jadi perhiasan ikut-ikutan, maka hukumnya tetap kena laknat. Sebab Nabi mulakan hadis la'anallah. Bukan Allah yakrahu, Allah tidak suka. Tapi la'anallah, Allah laknat. Bila Allah laknat, dosanya berat. Neh? Ha. Dah betul ke kayu kokar tu orang awak kapal Nabi Nuh? Ha, biar kita tolong tanya. Neh? Ha, pasal ramai dengan orang duduk cakap. Neh? Jawabnya tidak betul. Mana tahu tak betul? Sebab dia tu jenis bulat kalau dah awak kapal. Kokar dia bulat, bulat-bulat macam pinang gitu. Faham tak? Dia bukan macam papang kayu cengar, kayu seraya baru mana sabah awak kapal. Ada ke awak pinang awak kapal? Dak gerohok, dak takut-takut nak lama gang. Orang guna papang ah, sekeping-sekeping so-so tengah lama gang baru senang. Ha, kayu kokar dia bulat. Kalau pergi Mekah, pergi kedai buat tasbih. Faham tak? Besar kedai, banyak jual tasbih, cuma pergi masuk ke belakang kedai. Koka pernah dalam lagu ni, berguni-guni, dia tulis koka, koka, koka. Mana asal? Made in Brazil. Daripada negeri Brazil. Pokok dia macam pokok kelapa sawit. Buah dia panggil buah koka. Ha, mari kita buat pelebong sini. Ha, buah kayu ni, ni. Apa benda ni? Kapal Nabi Nuh pada otakmu. Nampak tak? Eh, dasar nak pelawak sangat. Eh? Ha, dia gitu. Pelawak atas nama Nabi pula. Nak suruh neger pula. Nak suruh laku. Bahaya ni. Soalan seterusnya. Ha. Janggut ustaz berapa meter? Ada gak soalan ni? Biar budak-budak. Faham tak gitu? Nah. Budak-budak. Eh? Kata soalan bodoh ni memang dah pasal hak tu dia tanya tu bodoh juga. Neh, ha, jangan marah budak-budak. Betul tak? Ha, ni budak-budak dia banyak buah nakal dia budak-budak. Neh, sebab tu kalau kita mayang dadang dia mari main depan kita, budak-budak. Nah, ha, ni tengok ni duduk musing kali. Macam ahli kota. Ha, apa kita nak pergi marah? Yang musing itu kalau tok bila baru kita terajak. Main dengan naik musing-musing itu. Ha, budak-budak. Kadang-kadang kita mayang Allahu Akbar. Anak kita yang tengah relax ya. Pak 2 tahun mama pakai paper, dia tengok ayah mayang, dia pun keli. Ha, tak apa ah. Aku nak kacau kali ni. Ha. Kita rokok, dia rokok depan. Tahu tak? Kita nak sujud, dia pergi tidur. Tepat kita sujud supaya kita gigi sakok nak sujud. Ni budak-budak. Kita sujud depan sikit, tak kena dia. Kita bangun, hak kedua dia kesok pula. Nak suruh sakok kau. Dia ajak. Budak-budak.
Jangan marah, lepas mayat lok ke dia. Ada ayah bodoh, lepas mayat adik ni. Bang. Kacau pas mayat. Sawaya budak-budak, betul tak? Ha, budak ceng. Memang dia main apa? Yang kita marah, kita nak sujud, bini kita duduk depan tunggil. Baru kita jack tak belakang. Nampak tak? Biar guling, ne? Ha. Soalan seterusnya, apakah Syiah itu Wahabi dan Wahabi itu Syiah? Jawabnya, Wahabi bukan Syiah, Syiah bukan Wahabi. Syiah ini golongan yang tidak mahu kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dia nak Sayyidina Ali. Faham lagi? Jadi dia marah Sayyidina Ali tidak dilantik menjadi khalifah yang pertama, dihasut oleh orang Yahudi, maka terbakarlah kemarahan mereka sehingga mereka memisahkan diri daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ha, siapa ke seleni Syiah duduk maki hamun caruk kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia kata orang yang banyak mencaruk, memaki hamun Sayyidina Abu Bakar Umar, dia lebih cepat masuk syurga. Ni Syiah. Ni golongan sesat. Dhal wa mudil. Sesat dan menyesatkan. Kerana dia menolak ikut kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wahabi pun bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka menolak mengikut mazhab. Faham lagi? Yang tidak mahu ikut mazhab, mengatakan mazhab itu adalah sesat dan bercanggah dengan Nabi. Perkataan ini adalah salah dan menyesatkan. Kerana mazhab dimulakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka menolak mazhab adalah menolak para sahabat. Nabi kata satu golongan saja yang selamat, ana alaihi wa ashabi, Ahli Sunnah wal Jamaah, hadis yang kedua. Jadi hukumnya sama saja. Satu hadis yang selamat, ana alaihi wa ma ana alaihi, yang aku bergerak atasnya, wa ashabi, dan sahabat aku. Hadis kedua, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulama pun faham, sunnah Rasulullah, jamaah sahabat Nabi. Maka mazhab tahun berapa mula? Zaman bila bermula? Kalau tanya orang kapur, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, itu orang awam. Kalau kita belajar agama, lah, rupanya mazhab zaman sahabat. Ada mazhab Aisyah, ada mazhab Abu Bakar, ada mazhab Sayyidina Umar, ada mazhab Ibnu Mas'ud, ada mazhab-mazhab beberapa orang lagi, mazhab sahabat. Permulaan terjadi mazhab zaman sahabat setelah Nabi wafat. Dalam bab zakat, contohnya, terjadi dua kaul besar, kaul Sayyidina Abu Bakar dan pendapat Sayyidina Umar. Dua mazhab. Sahabat yang lain separuh ikut Sayyidina Umar, separuh ikut Sayyidina Abu Bakar. Jadi Wahabi mengatakan mazhab ini adalah sesat, maka mereka sudah mengatakan sahabat Nabi adalah sesat. Maka kita tak mau. Kita tak ambuh Wahabi, kita tak ambuh Syiah, kita tak ambuh Qadariyah, kita tak ambuh Mu'tazilah, kita tak ambuh sekular sekarang, Islam plural, Islam liberal, Khawarij, tak ambuh belaka. Nak Ahli Sunnah wal Jamaah. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah hukum jika kita berselfie di kubur? Hukumnya akan nampaklah di belakang kamu benda-benda yang pelik-pelik. Benda apa Ustaz? Batu nisan. Pasal selfie-nya di kubur. Faham? Baik, ada dah ulama kata haram selfie di kubur. Sebelum nak jawab, kita nak khabar dulu takrif benda makna selfie. Ramai orang tak faham. Dia kata selfie ambil gambar. Kan? Selfie bukan ambil gambar. Dia khusus ambil gambar umum. Faham? Dia masuk mazhab fotografi ni besar. Dia ada mazhab ni, mazhab portrait, mazhab apa benda human interest, mazhab makro, mazhab mikro, ada mazhab sport, ada mazhab street, ada mazhab real life dan sebagainya. Maka masuk dalam portrait, ambil gambar portrait dua cara. Yang pertama orang tolong ambil, yang kita tolong ambil. Selfie ni kita yang ambil kita sendiri. Faham tak ke? Kalau kita duduk diri gini,
Orang lain pukul gambar kita tu bukan selfie. Faham tak ni? Selfie ni kita yang ambil sendiri. Daripada kataan S-E-L-F. Selfie, self, I. Aku ambil aku. Faham tak ni? Aku ambil aku. Kalau mu ambil aku bukan selfie tu. Faham tak? Ha. Tu wadengge nama. Faham? Selfie aku ambil aku, self aku ah. I aku rak. Macam tok kita kan di rumah. Selfie. Cucu tu lu ambil dah, tok pegang dia ni. Atu panggil selfie baik. Soalan dia, hukum selfie di kubur. Tak ada ulama kata haram. Dan yang ulama larang syadzuz zara'. Bukan haram bila kita pukul gambar di kubur jadi haram. Syadzuz zara'i ni apa? Nak jaga kita takut bahan lara. Bila kita duduk galik sangat duduk selfie, terpijak kubur. Tak jaga adab-adab di kubur. Tempat yang sepatutnya ingat kepada akhirat jadi galak. Faham lagi? Batu ulama' kerak selalu. Bukan kerak haram. Sebaiknya, kalau kita nak selfie, sedikit-sedikit berpada-pada, jangan melampau. Tu yang terbaik. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Ha. Apakah hukum kita benda ni sanjung orang zalim? Ha, dia nak sanjung orang zalim. Tak kira zalim tak zalim, orang salah tak boleh. Tak boleh kita sanjung, tak boleh kita puji, tak boleh kita puja. Dalam kitab sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, antara sifat yang tercela ialah memuji orang yang di dalam pujian itu ada kedustaan. Maksudnya haram kita memuji orang jahat. Haram hukumnya. Kerana dengan pujian itulah akan melangsungkan kejahatan mereka. Ha, orang jahat wajib kita kena kata perkara yang betul. Mu jahat, berhenti buat jahat. Kena kata gitu. Kita yang jahat-jahat dalam negara kita puji. Tokek agak, tapi dah dia pakat besar. Tokek judi, sahang judi, bunuh orang. Faham tak? Menolak hukum Islam. Bila dia siapa? Orang kata mana? Ketibaan yang amat mulia. Bila kata gitu haram. Sebab dia ahli maksiat. Kita pergi kata yang amat mulia, pelawak dah situ. Nak kata yang amat mulia, mesti orang mulia sungguh. Baru boleh. Faham? Banyak tak gitu? Padahal dia tak ada sahang judi, kedara hara, menipu orang rakyat. Bukan main ratus-ratus, bilion. Lepas tu kabur derma. Faham? Bila dia datang, ketibaan yang teramat mulia. Ketibaan yang sangat-sangat kita kasihi. Tak boleh, itu pelawak. Jadi orang zalim puji kita haram tu. Siapa puji orang zalim masuk neraka dia. Yang boleh nak kata guna orang zalim, orang jahat, kata kejahatan dia. Depan dia tu terbaik. Kita nak pergi Syria dak dang tau. Tahapa dinu nak pergi Syria bahan takat lalu kita. Faham lagi? Ha, kita jihad dalam negara. Mana jihad besarnya? Berkata benar di depan kerajaan yang jahat. Betul tak? Afdhalul jihadi kalimatul haq inda sultanin jair au kama qala. Antara jihad besar berani mengata perkara benar di hadapan raja atau menteri yang zalim. Ha. Orang kata ketibaan yang teramat mulia yang sangat kita kasihi. Nampak? Ha, rakyat pun bangun. Tak boleh kata begitu kerana dia mencuri wang negara. Ketibaan bapak pencuri. Dia pun kena jail. Tak apa. Dapat pahala jihad. Faham lagi? Ha, dia gitu. Ha. Soalan seterusnya. Macam mana Nabi Gura, Nabi Gura, Nabi Skoda yang terbaik belaka? Sebab lakotkan alakum Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ni jelas. Nabi ni apa saja, contoh Nabi terbaik. Faham? Kalau kata cara makan, maka cara makan Nabi terbaik. Kalau kata bab lagi, bab berpakaian, berpakaian Nabi terbaik. Kena ubah gitu sebagai ahli sunnah jemaah. Kalau kita kata tak, Nabi nombor dua terbaik. Nombor satu, Perdana Menteri kita, lebih kemas. Jadi kapi selalu. Serma Nabi nombor satu. Faham lagi? Biar kemas situ.
Hobi hak Nabi nombor satu. Nabi pakai cicing. Cicing Nabi, cicing ikat dengan perak, permatanya akik yamang. Hitam je. Kalau kita beli kedai 30 ya, ya akik yamang. Faham? 40 ya. Tapi wajib dalam kitab Ahli Sunnah, kita beriktikad cincin Nabi paling cantik di dalam alam ini. Faham tak ke? Kerana dia hak Rasulullah. Nah, ha, dia kekasih Allah. Nah, ha. Jadi di antaranya bergurau. Bergurau itu fitrah manusia. Maka sebut gurau siapa hak walik kali? Rasulullah. Ha. Pernah Nabi gurau bukan sikit-sikit sampai nangis orang. Ha. Nabi gurau. Tapi ada pengajaran. Walaupun siapa selok kawan tu nangis, tapi ada isi. Gurau tak ada isi, laralah. Gurau maknanya mengaib, menuduh orang dan sebagainya, jadi dosa. Gurau Nabi ni siapa menangis seorang wanita. Satu hari Nabi berjalan dengan sahabat. Lalu bertemu dengan bonda susu Nabi. Nampak? Yang sudah di hujung hayat. Tua sangat tu. Nak? Dah bayang dah. Dulu Nabi nyusu, Nabi lahir nyusu dia. Dia umur 30-an, Nabi baru lahir. Dan Nabi umur 50, dia sudah 80-an. Faham? Jadi kedukwuk kali. Tua. Nabi pun berjabat salam dah, mak susu dah batai semayang. Faham? Apa saya tanya khabar apa semua, Nabi pun gurau lalu. Padahal dah jumpa daripada kucing. Jumpa gurau lalu Nabi. Nabi kata, mana gurau? Nabi kata, orang tua tak boleh masuk segerik lagi. Khabar ke mak susu dia. Orang tua gini tak boleh masuk surga. Ibu susu Nabi nangis lho. Nangis. Dah tak boleh masuk surga. Faham? Padahal Nabi gurau. Lepas tengok dia nangis, baru Nabi khabar betul. Masuk surga tapi tak tua gini. Jadi muda. Mana orang tua tak masuk. Masuk jadi muda. Faham? Itu maksud Nabi gurau. Tapi sampai selok kawan tu. Faham tak ni? Ha, tapi terbaik ada isinya. Neh? Hak bodoh-bodoh dak gurau, kita orang tengah sujud selok kain gurau. Dia gitu. Dia selok kain untuk imam. Kawan tu tak kalau lalang. Jeng. Ah, Nabi dak gurau gitu. Kalau kita keluar daerah sebelum subuh, adakah kita dikira bermusafir? Tak kira. Keluar rumah. Mau keluar rumah, keluar sebelum subuh kalau angin musafir. Keluar rumah lepas subuh tak angin tak. Dah musafir ke mana? Keluar rumah yang destinasi mu itu 90 km atau lebih, sama ada keluar belum subuh atau lepas subuh. Namanya musafir. Tak ada kait subuh tak subuh. Yang kait subuh tak subuh ini masalah semayang Jumaat, bukan masalah musafir. Jangan bolak. Faham? Jadi tukar bimbo habis tu. Masalah kait lepas subuh atau keluar belum subuh, hanya kait masalah wajib tak semayang Jumaat. Faham tak? Bukan bak musafir. Kalau bak musafir, mu nak jalan Kuala Lumpur, mu kelubik bulu-bulu subuh pun musafir. Mu keluar lepas subuh pun nama musafir. Jangan bonok gitu. Neh? Ha. Jadi kalau kita keluar lepas subuh, hari Jumaat, wajib semayang Jumaat. Melainkan naik kenderaan yang tak boleh semayang Jumaat. Ada tak kenderaan tak boleh semayang Jumaat? Ada. Kapal terbang. Takkan nak terjun belong. Main jemaah bawa terjun ramai-ramai. Hak pandai buka, hak tak pandai tarik tali, ha tanah untuk bila. Nah, ha, soalan seterusnya. Nabi pakai cincin dari mana? Ha, bagus dia tanya. Kita pun tak tahu kok. Semua tengok dalam hadis. Dalam kitab hadis, di antaranya kitab Sahih Tirmizi. Nabi SAW pakai pada jari kelingking dan jari manis. Ini hadis-hadis yang diriwayat. Seorang meriwayatkan jari kelingking, seorang meriwayatkan jari manis. Perawi yang lain pula gitu, ada yang meriwayatkan jari kelingking, ada yang meriwayatkan jari manis. Dikuatkan lagi pula Nabi melarang pakai cincin jari tengah dan jari telunjuk. Ha, menunjukkan tinggal dua saja. Kerana jari kita ada lima. Diriwayat dalam hadis ada kali Nabi pakai jari kelingking, ada Nabi pakai jari manis. Dua-dua hadis ni sah belaka. Dan Nabi pula melarang pakai cincin jari tengah dan jari telunjuk. Jadi jari kita ada lima saja. Bila hak ni dua dilarang, tinggal berapa? Tinggal dua jelah. Faham tak ke? Jadi inilah pakaian kita sunnah, pakai cincin jari jari tengah dan jari manis. Jari kelingking jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Tapi ini pada laki-laki. Adapun pada wanita berlaku perselisihan ulama. Kata setengah ulama pada muslimat tidak termasuk larangan. Neh, tak larang jari junjuk, tak larang jari tengah.
tengah lama hati larang lagu orang puan. Jadi tak ada masalah orang puan. Neh? Ha, jadi kita nak pakai cincin jari clicking apa benda ni kanan boleh, jari clicking kiri boleh, nak pakai jari manis kiri boleh, jari manis kanan pun boleh. Tak boleh pakai jari tengah dan jari telunjuk. Kerana Nabi larang. Larang tu haram tak? Makruh. Pendapat yang paling kuat. Neh, dah ibu Nabi tak larang, memang tak larang dah pasal bodoh pakai kat ibu. Pakai tak payah larang lah. Lepas tu Nabi tak larang makan nasi dengan kaki. Neh. Soalan seterusnya. Ha. Baik. Apakah hukum pindah zakat? Kerana ulama seperti Imam Nawawi mengharuskan pindah zakat. Pindah zakat ini bersyarat sebenarnya. Yang tak bolehnya gini, kita bekerja di sini, orang miskin di sini, kita tak beri zakat, lalu kita pindahkan pergi bayar di kampung masing-masing. Sedangkan kita mencari sebahagian daripada perkara yang patutnya dapat habuan itu pada orang di sini. Kita yang menjawab jawatan, orang sini terlepas jawatan. Kita dapat gaji, kita beri sedikit zakat untuk orang di sini. Jadi hukumnya Imam Nawawi ini pendapat dia adalah kaul ikhtar, kaul muhtar dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad, tidak boleh pindah zakat melainkan ada sebab, iaitu tidak wujud amil, tidak wujud asnaf, faham lagi? Atau sebahagiannya sudah kita agihkan untuk asnaf, sebahagian lagi untuk asnaf yang lain. Neh, dia gitu. Soalan seterusnya. Jika suami pengaruh dadah, dia lepas cerai pada isterinya, jatuh talak atau tidak? Jatuh talak. Sebab dia mabuk yang dia usahakan. Yang dia tidak usaha, tak jatuh. Macam mabuk bukan dia buat. Mabuk tak berdosa. Contoh mabuk tak berdosa, naik buang musing. Ada main pampai apa semua di bandar tu. Orang kalau berang turun. Tengok cucu naik, tok kata yang kita nak naik juga. Mang. Tok naik dua kali musim, berkembur muntah. Lepas tu huyuk ayam kali, toki. Negeri cerah tok. Tak jatuh, pasal tidak sedar. Faham? Macam orang yang tidur. Tapi minum arak, syak dadah, sengaja jatuh talak. Soalan seterusnya. Apakah zalim majikan beri gaji rendah pada pekerjanya, iaitu lebih rendah daripada gaji minimum yang telah ditetapkan, tapi bila diminta kenaikan gaji, jawapannya kita perlu redha? Barulah gaji kita akan berkat. Apa pendapat ustaz? Pendapat saya, majikan ini kedekut pahit. Dah minta pendapat. Dia ni, dia beri gaji rendah pada orang lain. Kemudian dia kata bila nak naik gaji, dia kata berkat gaji ni tak mesti naik. Awak redha dengan hak dapat berkat lah. Faham tak? Jadi kalau majikan orang jawab gitu, dia panas hati. Majikan tu jadi kuli, orang lain jawab gitu juga. Dia sakit hati tak? Sakit hati jawab gitu. Jangan jawab gitu kat orang. Kerana Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman sampai kamu sayang, kasih pada kawan-kawan kamu apa yang kamu suka pada diri kamu. Kalau kamu menjadi majikan, mu nganjing ke orang jawab gitu, mu suka tak kalau mu yang kerja dengan orang, orang jawab gitu? Suka tak? Tak. Jangan buat gitu kat orang. Tak mau naik gaji, tak usah naik lagi. Jadi nganjing lah. Bila lah bos kerja lama dah naik gaji, tak apa. Gaji tak naik pun tak apa, asal berkat. Tanda berkat muredah dengan gaji rendah. Kan nganjing lah tu. Soalan seterusnya. Baik. Apakah hukum menangguh buat sedekah sebab nak tunggu fadilat Ramadan tapi meninggal dunia sebelum tiba masanya? Jawabnya, dia luput fadilat. Dia nak niat sedekah tapi tunggu Ramadan, boleh power sikit pahala. Dia pun petang nak puasa tu, orang puasa bedih, kejut mati. Dak dang puasa. Maka dia tidak berdosa, bukan bayar zakat pun, menangguhkan zakat. Dia menangguhkan sedekah. Jawabnya, perbuatannya itu makruh. Ingat, kalau kita nak buat satu kebaikan, jangan tunggu esok. Jangan tunggu alasan. Kerana sedekah tidak ada waktu yang disakatkan. Kalau semayang, kita kena tunggu. Nak semayang subuh juga, biarlah. Kita taubat dah mak nak semayang subuh juga. Dah leh mak dia kata baru pukul 2 pagi ni. Mayang lain lah dulu. Biar kita taubat. Dah leh, dia ada waktu. Tapi sedekah ada waktu tak? Tak ada. Buat selalu.
Karena esok innaka la tadri masmuka wada, kamu belum pasti kamu bernyawa pada esok hari. Neh, esok dapat Ramadan sedekah lain pula kalau ada murah rezeki. Beri dulu kalau ada ni. Soalan seterusnya. Perbuatan kentut dalam bilik tertutup. Kemudian dia lari. Kenapa, macam mana hukum orang begini? Dia ketuk kat ramai, dia lari tepi luar. Faham lagi? Ha, itu dalam bilik kan? Slow dia ketuk. Dia pun tu bilik luar. Dalam semini bunyi pam-pam-pam dalam tu. Natang, natang, busuk, bau, natang. Ha. Nampak tak? Dah busuk sungguh. Macam ke bau ni macam bakar tikus duduk lancur 3 minggu. Faham? Ha. Jawabnya, dalam Islam la darara. Tak boleh mudaratkan orang lain. Kalau mu ketuk tak bau, ada gak orang ketuk tak bau macam kita. Kita ketuk tak bau. Faham? Lah, suka pula tu. Nak buat apa ni? Terimalah. Qada qada. Faham? Ha. Jadi kalau gini mudarat kau orang, mu suka tak kalau orang ketuk mu? Suka tak? Ha, jadi jangan buat mudarat kau orang gitu. Neh. Ha. Jenis naik kereta orang, tengok nak tupang kawan tu. Dia pergi kat KL TS, nak pergi kat ceramah TS, nak pergi kat atu apa ni. Dekat apa muktamar TS nak tupang kereta mu. Ha, aku tak ada kereta, kawan tu dah lah beri tupang kereta. Kalau tambang 50 pergi balik 100 dah. Beri naik kereta-kereta dah, kawan tu bayar minyak. Pergi balik 100 ribu, 200 ribu. Kereta tu pula, kereta kawan tu beli 80 ribu. Flender kawan tu juga yang tukang isi. Dia pergi bahan ketuk lah kereta. Tak kerti bahasa tu. Nah, kalau ketuk busuk, kabur ke dia. Berhenti kejap, kita nak ludah kejap. Faham tak? Neh, sakit tekok kan. Jangan kata nak ketuk, malu kau orang. Faham? Ha, sakit tekok, berhenti kejap, sakit tekok. Dia pun turun, tutup pintu kereta, tegung. Faham? Jangan masuk selalu. Angin tak dalam tubik ni. Faham tak? Ha, lopak-lopak tu 25 tahun. Lopak-lopak tu. Baru masuklah kereta. Kenapa tak? Kita masuk tu. Ha. Kita kabur lah tayar trailer meletup belakang. Faham tak? Ha, belum dia tanya. Sebab ada ke orang jahat. Dia ketuk. Cara dia, dia pegang hidung. Dia tukang ketuk. Slow ketuk. Slow. Sering. Bila dia pegang dulu, orang tuduh tak dia? Tak lah. Taktik belaka tu. Pam lagi. Aku tahu aku buat dah. Nah. Hukum ziarah kubur hari raya. Bagaimana hukum zakat fitrah dibayar terus kepada asnaf? Spesies manusia yang dikira malang ganjil semata-mata, malang qada nak kerja 1000 bulan. Baik. Kita kabur dah. Jangan tunggu gitu. Ibadat macam biasa, tapi malam-malam, kalau malam yang dinaskan kelebihannya, kita buat lebih pada malam tersebut. Dia ada hari-hari besar dalam Islam, sebut dalam hadis tau. Maka hari lain kita buat macam biasa, hari-hari besar kita buat lebih. Contoh sedekah. Nah, hari lain kita sedekah biasa RM10, hari Maulidur Rasul kita beri RM100. Itu boleh pada syarak. Tapi Lailatul Qadar pun tahu tak bila. Faham? Tak tahu. Boleh jadi awal Ramadan. Boleh jadi. Cuma persentif lebih 20 yang terakhir. Jadi kata ulama, antaranya ditanya kepada Dr. Ahmad Syarbasi. Dia ni karang pengarang kitab Yas'alu Naqafidin. Seorang ulama besar di Mesir. Dia kata orang nak dapat Lailatul Qadar bukan tunggu, bukan tikang, bukan teka. Tak payah. Memberamal setiap malam Ramadan. Dengan solat isyaknya, dengan solat berjemaahnya witir dan tarawih, dengan witirnya, kemudian dengan tahajudnya, berdoa, insyaallah kamu akan dapat Lailatul Qadar. Faham? Karena Lailatul Qadar akan diberi semalaman dalam sebulan. Beramallah kamu. Dapat Lailatul Qadar bukan ada tanda. Contoh kena tipu, wita kok tikak bila pokok pinang nak jatuh dalam telaga. Tak, ha, tu bodoh belaka. Neh. Ha, bukan malaikat mekabur. Okey, bagai bro. Lailatul Qadar lah ni. Ha. Ha, bukan. Tak payah tunggu, tak payah tanda, tak payah. Beramal setiap malam. Kena malam Lailatul Qadar, Allah gandakan apa yang kamu amalkan seperti 1000 bulan. Dan kena ketika itu kamu berdoa, makbul. Nampak? Dah bulan lain tak makbul. Kena faham baik. Maknanya setiap malam makbul. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Itu maksud dia. Eh? Ha. Soalan yang kedua sebelum akhir. Ha. Bayar zakat pada asnaf saja boleh ke tak? Duk baloh le ni.
Nah, tu kata wajib bayar ke pemerintah, ni kata tak wajib bayar, ni kata kalau tak bayar ke amir pemerintah jadi haram dosa dia. Tengok tu kata mana dalil, tak ada hadis pun. Ha, inilah akhir zaman fitnah agama. Mana? Bila orang yang bukan alim dibenarkan bercakap-cakap. Masing-masing ada media sendiri, ada surat khabar sendiri. Tulis ya, write, tekan send, post, enter, dunia boleh baca. Salah-salahlah seumur hayat, betul-betul seumur hayat. Tengok tak? Ini zaman ni. Dengar molek-molek. Tidak ada sebarang hadis suruh kita bayar kepada amil. Tidak ada sebarang hadis menetapkan kalau kita bayar kepada terus asnah, berdosa, tak ada. Tetapi kenapa ulama' patua wajib? Waktu kena mengaji. Sumber Islam bukan dua, empat. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ulama' sudah jawab. Jika di negara kita duduk yang ada pemerintah umat Islam dan mereka sudah melantik amil, lalu difatwakan wajib dibayar kepada amil yang dilantik oleh pemerintah, siapa yang bayar tidak melalui amil pemerintah, hukumnya adalah haram, zakatnya sah. Ini sudah sebulat suara. Faham? Sebulat suara dah wajib bayar ke pemerintah. Bak bi'eng, bak lain waktu. Hak ngaji kitab fiqh dulu. Faham? Hak fiqh ni bukan hak bi'eng, hak ulama. Neh? Hak sujud pada Allah malam-malam. Neh? Ulama fatwa. Kalau kita duduk dalam negara umat Islam yang ada kerajaan, yang mereka itu melantik pemerintah seperti dilantik oleh raja atau naiknya, lalu dipatwa oleh mufti, wajib kita bayar kepada amir pemerintah, maka haram kita membelakangkan amir pemerintah. Ini pendapat yang muktamad, empat mazhab. Faham tak lagi? Kemudian dia kata, tetapi jika ada masalah, boleh kita bayar terus kepada asnah. Faham? Contoh masalah dalam kitab I'anatu Talibin ada sebut. Contohnya, amil tidak mari kutip di tempat dia, boleh beri pada asnaf. Lagi-lagi, amil itu tidak sampaikan zakat kepada pemerintah, dilewengkannya. Ha, boleh kita beri pada asnaf. Ataupun sampai pada pemerintah, tidak dibahagikan dengan betul kepada orang yang layak, dipolitikkan zakat, boleh kita beri terus kepada asnaf. Faham lagi? Atau mereka mencuri wang zakat, menzalimi harta zakat, baru boleh kita beri terus kepada asnaf. Ada empat sebab. Jangan melawan membabi buta gitu. Faham? Biar dengan ilmu. Itu mana dalil? Dalil Quran kata, ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum. Ni ayat ni. Faham? Ulil amri. Dia kerajaan, dia lantik amir, maka wajib kita kena taat perintah dia. Dia selewing, kita tak taat dah lah. Nampak? Ha, jadi biar faham masalah beri kepada asnaf. Asalnya tidak boleh, tapi menjadi boleh ada empat sebab. Nah, dan soalan yang terakhir, ziarah kubur hari raya. Nampak tak? Haram hukumnya pada hari raya haji dan hari raya puasa kita ziarah kubur telanjang. Ha, tu jawapan dia. Faham lagi? Haram. Pasal apa haram? Pasal telanjang. Dah lah pakai baju macam biasalah tutup aurat. Kalau tutup aurat, tidak ada nas yang melarang. Bahkan itulah suruhan Rasulullah. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Dulu zaman jahiliah kamu tidak dibenar ziarah kubur. Sekarang kamu sudah mantap dengan ilmu-ilmu Islam. Sahabat aku ngaji belaka dah. Ziarahlah kubur. Kerana ziarah kubur mengingatkan pada akhirat. Dah kalau ziarah hari raya, sunat. Hari dak raya, sunat juga. Jadi hukumnya sepanjang tahun 365 hari setahun, sunat ziarah kubur. Dan yang kata yang tak betul, tak betul. Kita anggap hari raya saja sunat ziarah kubur, hari lain tak sunat. Ini salah. Ha, situ baru salah. Dan buat apa dia pergi ziarah hari raya saja? Itu yang kita nak marah. Ha? Pasal dia balik cuti raya je. Kan dia duduk kerja di Johor kan? Takkan duduk Johor balik ziarah kubur. Mesti balik kampung dulu baru ziarah kubur. Faham tak? Takkan duduk Johor naik kereta pergi ziarah kubur kejap pagi.
4 jam jalanan, lepas tu naik pula 4 jam jalanan. Zairah kubur 5 minit. Jauh. Dia balik raya. Bila balik raya, munsara apa? Geng-geng yang balik raya, yang duduk merantawang, balik ziarah kubur hari raya. Atau petang nak raya. Kita yang duduk kampung, apa ziarah hari raya je? Ha? Kita duduk kampung dah, ziarah hari lain boleh. Nak tunggu dia juga. Salah situ. Jadi dia betul, kita salah. Apa dia betul? Pasal dia balik cuti raya. Kita nak cuti dah, duduk kampung dah. Takkan nak tunggu raya. Asal raya kot baru nak pergi. Mak kata, bawa kendi jiruh kubur cik. Kita bawa ni, jiruh juga, apa jiruh. Dah salah, kubur je keke. Faham tak? Dah setahun sekali baru pergi, raya baru pergi ni tak ingat. Itu dekat dengan pokok, dia ni nampak pokok jadi banyak dah. Hak manusia tau, pakai duduk lah. Nah, dia kata ayah kita ni pasal nisan bulat. Nisan bulat kan ayah mulai kau, ayah pun nisan bulat kau. Nah, jadi biar faham, jangan kita gaduh nak hukum. Dia ni dia patua, ziarah kubur hari raya haram. Ni orang jahil. Jangan pakai. Golongan jahil. Pura-pura jadi ustaz, pura-pura jadi tok guru, kononnya pandai hadis, pandai apa, mengeluarkan fatwa bi ghairi ilmi fa aftau bila ilmi. Nabi pesan dah, akhir zaman ada orang yang belagak pandai, beri fatwa tanpa ilmu, fadallu, mereka sesat, wa adallu, mereka menyesatkan manusia yang lain. Ziarah hari apa pun silakan. Siang dan malam harus. Cuma orang yang jenis takut, makruh ziarah pada waktu malam. Faham? Orang jenis nakut kan? Nak dengar cabut habis batu-batu nesan orang yang pijuk lagi. Takut sangat. Nah, jadi boleh ziarah hari hari raya, pagi raya, petang raya. Tak boleh ziarah pun tak berdosa, kerana hukumnya adalah sunat saja. Nah, dan satu lagi peringatan, bila berhari raya ini, kita jangan lupa takbir. Walitukabbirullah ala ma hadakum, hendaklah kamu takbir besarkan Allah. Kerana Allah pilih kita Islam, iman, duduk pula dalam jamaatul ulama bersama alim ulama, besar dak nikmat Allah beri pada kita. Walitukabbirullah, jangan duk gaduh ke sate sangat, jangan duk kata ke nasi dagang saja, siapa kamu lupa walitukabbirullah, untuk bertakbir pada Allah pada startnya petang malam hari raya sampai ke pagi hari raya. Sebutlah ramai-ramai anak beranak dengan ayah, dengan tok, dengan tok wang, dengan tok nyik, dengan adik, dengan susu, dengan mak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah walillahil ham. Ha, kata gitu insya-Allah masuk dalam ayat walitukabbirullah ala ma hadakum wa alakum tashkurun. Kamu besarkan Allah, takbir Allah pada malam raya, tanda terima kasih Allah pilih kita, beri hidayah kepada kita, beri puasa, beri raya, beri agama. Ha, maka kamu jadi orang-orang yang bersyukur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, ya wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma bi barakati syarika syariah syahri Ramadan, nas'aluka an tarzuqana sihhatan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa siyamana innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.